Kutuliskan kenangan tentang cara ku memalukan dirimu. So I just had to let you know the way that Gucci look on you amazing. Hai, selamat datang ke Infodism. Okey, hari ni kita nak borak sikit pasal dugaan semasa bertunang. Okey, bertunang dalam bahasa Arab dia adalah kitbah. Ha, kalau korang tak tahu kitbah tu apa, adalah bertunang lah. Bertunang ni adalah sebelum kahwin, dia ada bertunang. Kalau pun ada siapa yang tak tahu kat luar sana tu, bertunang ni adalah satu rehearsal sebelum berkahwin. So, bukannya setakat SPM pun ada dugaan, bukan setakat PMR pun ada dugaan, tetapi bertunang ada dugaannya. Sebelum korang langkah ke fasa perkahwinan, fasa dalam bertunang pun adalah satu fasa yang besar dugaannya. Kita ada 5 dugaan. Dugaan yang pertama dalam bertunang, emosi tidak stabil. Sayang, cuba tengok kasih Elfa ni. Sayang, yeah. Sayang, cakap ni, main handphone pula. Kau cakap dengan Kayu dengan Fatami ke? Kereng ni, sayang, sabar. Janganlah cakap ni. Dah lah, tunang tak ada cincin. Tunang tak ada cincin, mana cincin saya? Adalah cincin you, kejap. Mana? Ha, ni cincin you kat kaki saya ni, ha, ha, nampak? Ya Allah, dah tak kat kaki je. Besar, saya takkan nak masuk sayang Fatami. Tak, sekarang saya cakap besar, saya gemuk ke? Nak cakap saya gemuk, ha? Memang tak stabil dia punya emosi. Woi, gila baks. Okey, yang seterusnya adalah cemburu buta. Ha, bertunang tak kisahlah. Sebenarnya bertunang ni, wow, memang banyak dugaan, tetapi dia punya cemburu buta tu sampai kita tak percaya dah, sampai kita punya partner kita, kita tak percaya partner kita. Jangan sampai macam tu. Cemburu buta ni sebenarnya sweet, ada yang manja, tapi kadang-kadang boleh dijadikan annoying juga. So, kau nak tahu cemburu buta tu macam mana? Ha, tengoklah video ni. Sayang, tengok ni Farizan Production, cantik eh? Oh, Farizan Production? Mm-hmm. Eh, shooting-shooting orang friendly tau. Kalau orang nak ambil untuk shoot wedding kita, orang boleh ajak kita post. Kita dah kekuk. Ya, hai Kayu lah, macam Fatahami. Macam tapi cantik juga. Hai, Dad! Eh, hai Anna, hai. Ah, lama tak jumpa. Tu kening tu makin lawa lah sekarang. Oh, kening? Oh, terima kasih. Oh, kening pula dah. Ah, yang kat tunang sebelah tu pun lawa juga. Eh, sayang. Saya info kat sini tau. Ah, ya, ya. Ah, Freddy's Production sini. Tak, saya tak berhati dah siapa tadi tu. Tadi tu kan office mate saya. Menipulah, saya gini cakap macam tu. Office mate mana macam tu? Eh, office mate saya. Menipulah, cakap elok-elok. Cakap elok-elok. Baik, yeah, cakap elok-elok. Betul-betul, office mate saya. Ah, saya! Saya nak macam saya! So, that's how we talking about. Jatuhlah cemburu buta tu macam mana lah. So, janganlah cemburu sangat. Tak elok. Alright, so yang seterusnya adalah takut salah membuat keputusan. Okey, kenapa nak kena takut salah buat keputusan? Ini adalah satu dugaan yang besar untuk orang yang bertunang ni. Macam mana nak tengok takut dong buat salah keputusan? Ha, tengok video ni. Ih, dah ada banyak ex. Pasal ex puji kena lawa pula tu. Kena lawa banyak ex. Aku ni dah kahwin minggu depan. Tapi betul ke ni aku nak kahwin dengan dia? Betul ke tak? Ih, takutlah. Takutlah salah buat keputusan. Yang keempat pula, gangguan orang ketiga. Ha, ini dugaan paling orang cakap. Gila baks. You ni kan tunang bank kan? Haa, you siapa? By the way, I Liana. Rawa. Office mate Dan. Oh, you dia tak cerita apa-apa eh pasal I? Tak ada. Oh, okay. For your info, selain daripada office mate, I pun ex dia juga. Ex? Yes, ex. Ex Daniel. Baru je putus. Tak sangka pula you dengan dia. By the way, good luck lah dengan bye. Ex Daniel. Ex Daniel. Tak beritahu aku pun dia ada ex Daniel. Yang terakhir pula adalah masalah kewangan. Time bertunang nak pergi ke fasa perkahwinan tu mesti ada pelbagai dugaan dia menunggu kita. So, berharap pada siapa yang kat luar sana yang tunang tu bolehlah bertabah. Oh my god. Oh my god, sayang. Vinci buat sale. Jom secret pun buat sale. Sayang, jom lah pergi. Kita nak buat apa kan hari ni? Jom lah pergi. Eh, masih duit lah. You tahu tak? Minggu depan kita nak kahwin. Minggu depan kita nak kahwin. You tahu tak? I ni sanggup ikat perut. Lepas tu tak? Ih, I dah tak butir rambut sebab tak ada duit lah. Minggu depan nak kahwin. Hai, you ni nak pergi Vinci lah. Sale apa benda lah. Hei, miskin lah. Nak cakap lebih lain tu. Eh, ni lah pemandang sekarang. Tak ada hidup senang. Semua nak senang. Semua lagi nak buat. Alright, sampai situ saja dugaan-dugaan bertunang. Terima kasih sebab tengok video Infodism. Kalau boleh, subscribe lah kat situ kan. So, jangan lupa like, comment and share. Dan subscribe Faridism Production. So, kita jumpa lagi nanti. So, kepada siapa yang kat tengah bertunang atau kat luar sana yang tengah nak bertunang ataupun
prepare untuk bertunang, so korang kena prepare korang punya mentality dan fizikal supaya korang tak koyak time ada dugaan bertunang ni. Bukan apa, nama pun dugaan. Korang kena get ready whatever it is. So yeah, good luck. So terima kasih, jumpa lagi. Mwah. Mwah. Mwah.